Bongkar semua untuk transmisinya, saya lepas nih seperti ini transmisinya, otomatiknya. Ini saya akan membongkar terlebih dahulu bagian counternya untuk membongkar deck timing atau rumah kampret. Nanti harus dibongkar terlebih dahulu bagian bawah atau bagian counternya terlebih dahulu biar supaya memudahkan pelepasan deck timing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya bikin tutorial videonya lebih semangat lagi. Usahakan harus teliti terlebih dahulu, dicek semua ada baut yang masih belum dilepas atau belum, harus benar-benar teliti. Takutnya kalau udah dipaksa buka masih ada bautnya, nanti patah atau retak, pecah atau retak. Misalkan membongkar bagian counternya terlebih dahulu seperti ini. Teman cukup bagian counter ini pakai kunci 10, pakai T10 lebih mudah. Di video sebelumnya saya membongkar atau cara penurunannya, ini saya akan membongkar bagian dalam-dalamnya, bagian komponen-komponen yang ada pada dalam mesin. Contohnya nanti gigi balan sama seher. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya bikin tutorial videonya lebih semangat lagi untuk para mekanik lover. Juga ini biar bisa lepas, tapi yang utama bagian covernya terlebih dahulu. Nah, ini juga nanti harus dilepas terlebih dahulu. Nah, untuk paling ini baru sekian, bagian deadlocknya belum bisa lepas, belum bisa lepas semua. Cepat, guys. Nah, ini bagian bawah. Lalu ini bentuk gigi balannya nanti saya lepas. Ini seperti ini. Ini saya akan membongkar bagian noken asnya terlebih dahulu. Untuk cara membongkar noken as itu harus rata, harus dikendalikan semua terlebih dahulu. Jangan mengunci noken as satu langsung lepas, takutnya noken asnya yang patah. Maaf, ini
nggak terlalu jelas karena nggak ada yang megang kameranya. Ini seperti ini, saya dibantuin kepala bengkelnya. Nah, sepertinya harus rata semua pengendorannya. Saran satu, langsung dilepas pengunci noken asnya atau metal jalan. Yo, palsu. Gaya net tak ini teman saya datang lagi nih, perusuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, seperti ini cara pembongkarannya. Lupa subscribe, like, comment, dan share ke saya biar supaya banyak yang nonton. Terima kasih. Ini teman saya usil sekali ini. Bikin perusuh. Usahakan untuk pelepasannya harus rata semua atau bareng bersamaan. Ini saya dikasih teori. Saya juga masih baru, cari pengalaman dan cari ilmu. Jangan asal-asalan, karena beresiko fatal kalau asal-asalan dalam pembongkaran mesin atau noken as. Harus benar-benar diperhatikan. Mohon maaf sekiranya kalau video saya kurang berkenan di hati kalian semua atau belum pas menurut kalian, mohon dimaafkan karena saya lagi pemula. Nih seperti ini noken asnya. Ini harus pengendorannya, harus pelepasannya harus benar-benar sama rata. Asnya sudah saya lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harus dilepas. Ini tinggal pengendoran baut head, ada 10 baut untuk melepas headnya seperti ini. Nah, banjir. Ini noken asnya sendiri sudah saya pisahkan. Ternyata ini kemasukan air banyak sekali. Semua kemasukan air
menggunakan as, barang-barangnya, mobil semua. Wah, banyak sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ternyata ini seker, rumah seker nomor 2 ini cah atau retak.